Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, selamat datang kepada seluruh tamu-tamu kami yang dimuliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi safar antum dan memberkahi keberadaan antum di sini, dan tamu-tamu kita yang datang dari berbagai penjuru. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Kalimantan, ada yang datang dari kemarin dari Lampung, dua bus ya, Masya Allah, menuju kemari dan berdatangan dari Medan dan sebagainya. Saya hanya mengatakan ahlan wa sahlan. Perlu sekali saya sampaikan dan saya sampaikan dan saya lagi sampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ada kekhawatiran di kalangan orang-orang beriman umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, sehingga harus buru-buru untuk mencari tempat hijrah. Saya tekankan kepada saudaraku bahwa yang dilakukan insya Allah ta'ala sudah memang benar dan seharusnya. Akan tetapi jangan ada satupun keyakinan di dalam dada ini bahwa yakin dan pasti. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Ramadan depan itu adalah terjadinya hantaman meteor, dukhan, semacamnya. Kalau ada dalil harus yang sahih. Sementara yang disampaikan, yang beredar di mana-mana, itu telah saya sampaikan. Statusnya itu dhaif jiddan, lemah sekali. Hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Bahkan Syekh Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan hadisnya sampai di kelas maudhu', hadisnya palsu. Oleh karena itu kita tidak jadikan itu sebagai barometer atau standar atau dalil. Ini masalah akidah, masalah keyakinan kepercayaan. Tidak dibina keyakinan dan akidah kita ini di atas dalil-dalil yang lemah ya, apalagi palsu. Kita adalah satu kaum yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akidah wasathiyah, akidah yang benar, dan kita tidak akan menerima apapun ramalan. Akan tetapi beredar di media sosial tentang adanya asteroid yang besarnya garis diameternya 4,1 km yang mendekati menuju bumi di mana 2020 di bulan April, dan itu bertepatan dengan Ramadan. Namun sekali lagi saya katakan, ini juga sebatas perkiraan atau ramalan. Walaupun sumbernya dari NASA katanya segala macamnya, saya tidak akan memberikan komentar tentang itu. Jadi ketika kita akan membahas yauma nabtishul batsyatul kubra, yaitu disebut dengan al-batsyatul kubra, ada hari nanti di mana kami hantam bumi ini dengan hantaman yang sangat keras, hantaman ini akan menyebabkan terjadinya dukhan, maka kami tidak katakan dan saya juga tidak mengatakan bahwa Ramadan besok itu pasti terjadinya. Kita sama-sama berlindung kepada Allah, semoga tidak pernah terjadi. Ya, tidak Ramadan ini, tidak pula Ramadan-Ramadan berikutnya. Ini yang saya lebih tekankan. Hanya kita mengimani tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hantaman meteor, hujan meteor di akhir zaman, penenggelaman-penenggelaman yang banyak terjadi setelah itu, kemudian terjadinya perubahan bentuk. Ini semuanya tanda-tanda. Tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Kapan itu yang terjadi ya Rasulullah, kata para sahabat? Dan Nabi menjawab, "Idza dhahratil qainat wal ma'azi fa syurbatul khumur." Tiga tanda ini tentu saja barometernya bukan Eropa, karena ini sudah dibuat hari-hari selama berabad-abad oleh mereka. Tidak pula standarnya Amerika, apalagi tidak pula standarnya Rusia, Jerman ya, tidak pula standarnya Afrika, Australia, Suriname dan sebagainya, tidak Asia Tengah. Standarnya adalah negeri yang selama ini menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada dua tanah suci yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jika sudah terjadi di sana qainat, zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur, ini baru bisa dijadikan sebagai barometer atau tanda-tanda. Ya, standar-tanda itu adanya di dua tanah haram ini.
dan daerah yang meliputi sekitarnya, atau disebut dengan hari ini dengan nama negara Kerajaan Arab Saudi. Ya, saudaraku, jika di sana sudah muncul yang tiga ini, maka disitulah tahun atau keberadaan di mana Batsyatul Kubra. Apa yang disebut dengan Kainat? Kainat adalah penyanyi-penyanyi wanita. Coba perhatikan sekarang, Arab Saudi sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi dari mana-mana negara. Bukan hanya penyanyi lokal, dari mana-mana negara. Sampai penyanyi-penyanyi gila, penyanyi-penyanyi telanjang didatangkan. Wal ma'azif, juga musik, alat-alat musik sudah luar biasa hari ini. Digandrungi, dicintai. Ya, dibukakan panggungnya di mana-mana, konser-konser raksasa di seluruh kota-kota Arab Saudi. Bahkan di kelas Madinatul Munawarah, negeri sucinya Nabi Muhammad SAW, dan kita semua telah dinodai dengan konser-konser musik di sana. Ya. Makkatul Mukarramah, musik-musik sudah digandrungi dan dicintai secara terbuka dan tidak ada malu-malu lagi. Dan yang ketiga, wasyribatil khumur, apabila khamar, minum-minum khamar sudah diminum kembali oleh orang-orang yang seharusnya sangat menjaga syariat dan sangat mengharamkan itu. Sebelumnya 3 tahun 4 tahun yang lalu ini masih dilarang keras. Sekarang mereka yang melakukannya, mereka yang menenggaknya, mereka yang minumnya, mereka tidak malu-malu tos-tosan dengan kawan-kawan yang lain sementara mereka pakai jubah. Masyaallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal nasir. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya cintai, kalau yang tiga ini sudah terjadi kata Rasulullah, maka fi hadhil ummah khasfun wa qadhfun wa maskhun. Ini dia. Baik. Kemudian yang terkuat dari tanda-tanda itu semua adalah beberapa riwayat hadis Nabi yang sahih, ya. Apabila yang menguasai Mekah Madinah dengan syariat Allah SWT meninggal dunia, 3 orang pangeran di belakangnya dari anak keturunan sang raja yang berkuasa di Mekah Madinah berebutan kekuasaan, yaqtatilu inda kanzikum thalatha, 3 orang saling berbunuh-bunuhan, perang mereka. Dalam hal ini kita lihat saja besok, jika tidak ada ini maka ya tidaklah, belum. Jadi ada 4 paketnya dalam satu hal ini. Paket yang pertama yaitu mati dulu seorang raja yang memimpin Mekah Madinah. Kemudian 3 orang pangeran berkelahi menggunakan senjata dan militer mereka untuk memperebutkan kekuasaan siapa yang memimpin Mekah Madinah berikutnya. Dan yang ketiga, kalau pada waktu dan tahun itu juga terjadi gempa-gempa di Arab Saudi, ya, di kawasan Makkatul Mukarramah dan sekitarnya. Jika ini terjadi yang tiga ini, dikuatkan lagi kita terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah pada waktu itu, pada tahun itu, karena keributan, karena peperangan yang terjadi di dalam sana, maka saudara-saudaraku fix sudah, ya, fix. Pada waktu itu, pada masa itulah akan terjadi hantaman besar dan Imam Mahdi akan dibaiat. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Kemunculan Imam Mahdi itu dan Al-Mahdi muncul adalah antara hantaman meteor sebelumnya atau setelahnya. Maka yang lebih kuat yang kami yakini adalah setelahnya. Karena kamu akan berperang bersama Imam Mahdi, kata Rasulullah, menggunakan pedang, tombak dan panah. Sementara menurut Michel Penn dan pakar astronomi dunia lainnya dari NASA dan lain-lainnya, bahwa meteor ini akan membawa kehancuran semua teknologi yang ada. Jadi saudaraku, kalau yang 4 ini sudah terjadi, maka fix. Jika belum, maka belum. Dan kita berharap semoga saja belum. Begitu baiknya cara kita berpikir, ya. Semoga saja belum. Dan kita doakan, jangan ya Rabb. Kami ingin masih menambah ibadah kami. Kami ingin memperkuat iman kami. Karena iman kami masih begitu lemah dan rapuh. Saudara seimanku, apa yang kita lakukan hari ini, kita mulai mencari tempat-tempat hijrah, itu memang sangat bagus. Udah benar itu, ya. Lakukan terus dan persiapkan segala sesuatunya di sana. Tetapi kapan kita baru hijrah ke tempat itu? Saya tidak menganjurkan kita langsung tinggalkan kampung halaman kita. Yang dari Palembang, tinggalkan Palembang. Yang dari Lampung, tinggalkan Lampung. Yang dari Medan, tinggalkan Medan. Saya tidak anjurkan. Jangan dulu, ya. Tapi mempersiapkan tempat itu dari sekarang, ahsan. Sebaik-baik yang harus dikerjakan memang dari sekarang. Dari sekarang. Seandainya umpama memang dalam waktu dekat terjadi, kita sudah punya tempat. Di mana orang-orang beriman sudah memiliki tempat, di tempat kita juga. Dan kita akan berkomunitas dengan orang yang takut kepada Allah. Dengan orang yang mentauhidkan Allah. Orang-orang yang menjalankan syariat-syariat Allah SWT. Kita akan dijamin rezeki kita oleh Allah. Keamanan kita akan dijaga oleh Allah SWT. Dan orang-orang jahat yang lapar-lapar di luar sana tidak akan berani mengganggu kita. Karena kita akan berbaris-baris bersaf-saf menghadapi mereka. Dalam rangka menjaga harta benda yang ada
makan-makanan yang tersedia keluarga kita, dan dalam rangka menjaga nyawa dan agama kita. Kita sudah berlapis-lapis saling melindungi. Itu sudah penting sekali memang kita lakukan saat ini. Tetapi jangan pindah dulu, jangan hijrah dulu sampai tanda-tanda yang disebutkan tadi terjadi. Ya, kalau belum maka belum. Jadi aktivitas kita lakukan terus secara normal di kota-kota, di tempat-tempat di mana kita berada. Ya, seandainya ada diberi oleh Allah kepada kita kelebihan rezeki, maka segeralah aset-aset yang ada seperti tanah yang luas segala macamnya jual. Belikanlah emas, ya. Kemudian infakkan ke jalan agama Allah SWT dan sebagiannya tahan untuk diri kita di masa-masa survival. Kemudian silakan membeli kapling-kaplingan yang sudah ada, menyiapkan. Tetapi kami lebih menganjurkan, saudaraku, setiap provinsi sebaiknya ada kaplingan masing-masing. Maka pengusaha-pengusaha beriman dimanapun provinsi itu berada, pastikan kawasan itu sudah antum temukan beli. Syaratnya memang yang saya minta itu jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, ya, jauh dari kepadatan penduduk yang awam, yang jahil, ya. Kemudian kawasan itu, perbukitan itu subur, punya sumber-sumber mata air, ya. Kemudian paling ideal kalau seandainya berbatasan dengan hutan lindung. Ini supaya kita memulai dari sekarang mengkapling-kapling dan dibagi-bagi. Maksudnya dibagi-bagi itu adalah dijual kepada orang-orang beriman. Tolong wahai saudara berimanku, setelah dijual, dananya itu jadikan untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan akhir zaman di sana. Jangan kita bebani lagi kepada orang-orang yang merapat ke sana untuk memfasilitasi dan mengadakan infrastruktur itu. Antum telah diberi oleh Allah kelapangan rezeki. Antum telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan ini promosi buat apa yang akan antum buka. Saya minta setiap provinsi itu harus ada. Dan sebaiknya bekerja samalah dengan pemerintah setempat, ya. Pastikan warga-warga yang ada di sana sudah dijinakkan hati mereka untuk supaya mereka menjadi bahagian daripada lapisan perlindungan kita di sana, dan kita sama-sama hidup bersama-sama di sana. Begitu saudaraku.